warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, Bupati Batubara Zahir MAP sebagai inspektur pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di lapangan sepak bola di 50 Selasa 17 Agustus 2021 pukul 7.30 WIB. Upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tanpa dihadiri masyarakat banyak, karena digelar sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Bertindak sebagai komandan upacara Kapten Iskandar, sedangkan perwira upacara Kapten N. Panjaitan. Turut hadir Wakil Bupati Oki Iqbal, Prima SE, Ketua DPRD M. Safi'i, Kapolres Batubara AKBP Haji Ikhwan Lubis, Kajari Batubara Amru E. Siregar SHMH, Kepala BNN Batubara, Perwakilan Dandim 0208, Perwakilan Batalion 126 Kalacakti, Ketua TP PKK Nyonya Maya Indriasari Zahir, Wakil Ketua TP PKK Nyonya Hastuti Wulandari Oki, Kakan Kemenak Ahmad Sofyan. Dalam keterangannya, Bupati Batubara menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Peringatan pagi hari ini berlangsung secara sederhana, khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah terlaksana dengan baik, ujar Bupati Batubara. COVID, ya. Jadi kita tidak lagi melawan tapi hidup berdampingan dengan protokol kesehatan. Cukup ya. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan Ian Samri mengabarkan.